Mas Rimo dan Mas Yusuf, mungkin boleh ceritakan nih ya. Piala apa ini, kategori apa ini menang di AmiWorld? Ini alhamdulillah ini tahun kedua kita dapat award lagi, dan saya mewakili Mas Abibal yang betul berhalangan, dan ini Mas Yusuf Bajuri arrangernya di lagu Sekali Seumur Hidup ini di kategori penata musik. Mas Yusuf ini penata musiknya lagu Lesti yang Sekali Seumur Hidup. Berarti ini yang Sekali Seumur Hidup, penata musik, yang satunya? Yang satunya ini pencipta lagu terbaik kita. Lagunya Lesti juga? Sekali Seumur Hidup juga Lesti. Berarti dapat dua piala nih? Iya, dapat dua. Kita borong. Itu borong. Jadi alhamdulillah dapat pencipta lagu terbaik juga dari Mas Adi, yang Mas Adi ciptain, terus musiknya juga emang diciptain sama Mas Yusuf Bajuri langsung. Terus komentar gimana nih mendapatkan dua piala sekaligus? Ya bersyukur banget ya, alhamdulillah gitu, di kategori yang sama, lagu yang sama, kita mendapatkan penghargaan ini. Pertama ini kan di penata musik, ini pencipta lagu. Luar biasa sih, menurut saya luar biasa. Untuk lagunya sendiri gimana Mas? Apakah juga dimenangkan oleh Lesti atau lagu? Untuk lagunya? Oh iya, ini kan pencipta lagunya. Ini penata musiknya. Penata musik. Kalau Lesti, dia kategorinya beda. Solo kontemporer. Penyanyi solo kontemporer. Dia menang juga Lesti? Menang juga. Dia menang juga. Berarti ini semua ciptaan dari Mas Adi Bali juga ya Mas? Iya, di lagu yang sama sekali-sama. Iya, kebetulan tahun kemarin juga dapat juga Mas itu penata musik terbaik juga. Terus Mas Adi juga sama, ini tahun kedua alhamdulillah dapat lagi. Mas, kira-kira akan ada apa Mas Adi Bali dengan Lesti Kejora sendiri nanti kedepannya masih akan kerja sama nggak sih, artinya Mas Adi Bali masih menciptakan lagu untuk Lesti? Kebetulan kemarin juga baru rilis lagu terbaru. Yang Terkesan itu kan. Terkesan itu kan lagunya dari Mas Adiba juga, dan musiknya juga dari Mas Yusuf juga. Alhamdulillah trending juga. Mudah-mudahan tahun depan bisa masuk lagi tuh lagunya. Mas Yusuf sendiri bekerja sama dengan Lesti dan sebagai pemenang-menang juga ya, kategori segala. Gimana sih? Awalnya kan memang dari lagu Kulepas Dengan Isa pertama saya bikin lagu untuk Lesti, bikin musik yang mengarah selain. Ini udah beberapa kali tuh, Lepas Dengan Ikhlas, Bawa Bukung Bulu, Sekali Seumur Hidup, Insan Biasa, Terkesan. Nah, alhamdulillah saya garap semua itu musiknya. Dan di tahun ini kan menang juga di Sekali Seumur Hidup. Mudah-mudahan tahun depan masuk dan menang lagi. Tapi emang memfokuskan bikin lagu Lesti yang nyanyi agar selalu mendapat trending. Ya, kan memang dalam tahun ini kan ada beberapa yang kita produksi. Bukan hanya Lesti, ada Selfie yang ada di mana-mana. Ada Mataharimu yang Sri Devi juga kita produksi. Iya, Sri Devi juga beberapa. Mataharimu juga kebetulan tadi juga menang juga kan. Datang Baru ya? Datang Baru, itu musiknya juga masuk Supreme Bikin. Terus Rara juga tadi masuk nominasi kan, nominasi kebetulan lagunya juga ya, Mas Yusuf juga di lagu Larut Tanpa Kepastian. Nah uniknya sih di kategori penata musik tuh saya maksudnya dua, Sekali Seumur Hidup sama Larut Tanpa Kepastian. Yang menang yang Sekali Seumur Hidup. Terus melihat situasi tadi, suasana penghargaan acara AMI ini seperti apa Mas? Beda banget ya konsepnya itu, ya, konsepnya itu beda sama tahun-tahun kemarin. Konsepnya kayak konser banget sih, menarik, terus juga banyak kejutan-kejutan gitu. Jadi biasanya banyak, kan kita treatment kejutan gitu. Biasanya kan kita nonton apa pengumuman gitu ya, terus say thank you gitu. Ini banyak kejutan-kejutannya, terus banyak apa ya, sesuatu yang beda lah dari sebelum-sebelumnya. Terus agar biasa sih. Terus agar bisa mempertahankan nih eksistensi nanti ketika tahun depan agar bisa mendapat lagi. Ya, kita sih pada intinya berkarya dengan baik aja sih dengan siapapun. Memaksimalkan hasilnya. Mengenai masuk dan menang itu nanti rezeki. Yang penting mah berkarya ya. Terus. Siap. Makasih Mas. Oke. Oke. Terima kasih. Foto enggak Mas? Pak ya, ngangkat piala aja. Diangkat lagi. Kurang tinggi. Agar tinggi. Ya, 1, 2, 3. Siap.